Okay, corner S. Satu. Okay, assalamualaikum guys. Alright. Banyak sangat yang tanya, bang, wajah bang, wajah, wajah kata. Ha, ni dah wajah dah sampai. Okay, hari ni tak sempat buat video sebab diorang ni buat kerja cepat sangat. Tiba-tiba Adobe dah keluar lah. Dah ada kat dalam production, jadi kan dah siapkan, kita tunjuk kat you. Alright. So, kereta ni dah lama dah. Tapi macam biasalah, dia punya stop pump semua dah janam, dah hilang pun stop pump ni. Ha, ni stop pump dia. Ni nama dia stop pump. Ha, dia datang dia color putih macam ni. Kalau original dia pakai getah. So getah ni keras, keras gila lah. Tak pecah. Kalau dia naik ramai orang, bila terhentak tu terasa bam. Kalau aerobat tu lembut sangat, naik ramai orang, dalam 3 orang dewasa kat belakang, bila dia terhentak something, orang belakang boleh terkejut. So ni nak tekan pun memang keras lah. Ini dia lembut sikit. Nampak? Dia punya dust cover. Dust cover ni function dia adalah untuk tak nak bagi pasir masuk dekat dalam shaft tu. Alright, dia duduk dekat dalam stop pump ni. Okay, lagi mounting. Ni mounting dia duduk dekat atas. Yang lama pun dah keras sangat. Yang baru masih lembut lagi. So dia boleh absorb lah. Ni kita akan keluarkan masuk dalam tu. Okay, ni untuk bahagian belakang. Okay, sekarang pukul 3. Tengok sana tu. Suzuki Swift. Apa nama? Turan eh? Volkswagen. Global semua dah siap. Dah kita nak pasang. So, wajah pun dah siap. So, okay. Kau nampak tak ni color bronze ni? Nampak tak color bronze ni? So, ni nama dia, shaft dia dah terbakar. Tapi, bila kita check balik, dia tak adalah. Tak ada calar, tak ada apalah. Cuma dia terbakar je. Kenapa dia terbakar? Sebab bila dah lembut, dia main laju. Bila laju, masuk keluar, dia jadi panas. Shaft, kalau kita masa dah pasang, kita buka cepat-cepat, kita pegang kawasan ni memang panas. Sebab tu dia terbakar. Dia jadi color bronze. Tapi bila absorber tu dah keras, compression dengan rebound dia dah slow. So dia tak laju. Dia slow. So dia tak panas cepat lah. Ini belah belakang. Racun. Ini belah depan. So, kita tukar mounting baru. Stop pump baru. Dust cover baru. Tengok dust cover lama dia dah terkoyak lah. Dah bercerai daripada badan. Okay, stay tune. I nak bantai corner wajar. Okay, tengok tayar belakang. Bila dose tekan, bila dia release, dia naik slow je. Okay. Nampak? Dia naik dia slow je. Kalau adjustable ataupun rebound terlalu kuat, bila tekan, dia naik lagi slow. So, bila bawa kereta teman-teman tu. Ni kali ni kita nak try dengan keras absorber tu, adakah kereta tu mantul. At the same time, kita belasah corner tengok. Dengan ultra racing bar lagi. Let's go. Okay, kawan-kawan. Kita dah ready, sampai balik kampung. Jadi jalan je lah. Okay, kita dah sampai jalan Genting. Tapi agak basah jalan dia. Baru start hujan. Lima orang dalam kereta ya. Yeah. Kita jangan berasa gila-gila. Tapi boleh ambil lah corner kan. Jom naik bukit. Kadang jalannya agak basah. Kita jangan berasa teruk-teruk tau terus. Kita nak tunjukkan di mana kereta ni tak sengit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayanglah hujan hari ini. Sebab banyak orang yang minta wajah sebenarnya. Tutui. Turun bukit downhill. Setelah pantai corner. Saya breaking sikit. Nice. Steady ya. Steady. Seperti biasa. Jadi seperti biasa. Iya, seperti yang lain-lain juga.
Rizalnya yang sama, tidak lari orang sedikit pun. Sedikit pun tidak lari. Dia dengan sangat baik. Okay, corner S. Satu. Oh. Tidak boleh. Tidak boleh termasuk ke bengkel. Kerja pun sudah selesai. Terus selesai. Okay, assalamualaikum. Selamat petang, guys. Okay, customer dah test drive, duduk sebelah. Dia bukan dia test drive, dia duduk sebelah. Bos Wan yang bawa. Dengan sekarang korang pun tadi dengan 5 orang dalam kereta. Sebelum you tadi, kita try 5 orang dulu. Kereta masih steady. Sekarang ni dengan owner sendiri, apakah awak rasa duduk dalam kereta? Firstly, memang kereta saya ni memang ada problem lah kan. Memang absorber dia memang lembut. Kalau corner tu memang rasa goyang lah kereta. So lepas dah buat 40% stiffer ni, rasa kereta lagi firm lah. Bila bos orang bawa kereta tadi, memang rasa relax je corner. Memang confident lah untuk corner kereta ni. Tak dapat senyum. Okay, apa nama, sambil corner-corner boleh borak-borak. Tapi cuma satu lah yang potong steam dia, wajar dengan jantung dia punya braking memang tak berapa at apa, orang kata kan best lah kan. Kena tekan kuat. Kalau dah biasa bawa kereta ni tekan, bawa kereta lain mesti tekan kuat kan. Tak depan sikit. Sebab saya dulu pernah pakai wajar tu. Overall okey. Okey, puas hati ya. Alhamdulillah. Drive auto, whack the corner. Tak kena.